Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfarimek. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya pengen nunjukin tutorial bagaimana cara berinvestasi di Bibit dan mendapatkan cashback yang ada di Gojek teman-teman ya. Nah seperti yang kita tahu kalau aplikasi Bibit itu terhubung dengan aplikasi Gojek, jadi ada keuntungan lah kalau kita menggunakan Gojek dan top upnya itu juga menggunakan Gojek. Nah kalau kalian yang nggak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan cashbacknya, kalian bisa gunakan aja tutorial kali ini. Oke. Nah ini banyak banget ini ya keuntungannya. Kalian bisa lihat sejak beberapa bulan yang lalu itu banyak banget Gojek itu mengasih kayak ya promo-promo gini ya, promo GoPay. Nah seperti ini, kemudian di sini ada juga beragam promo GoPay. Nah kalian bisa cek aja di artikel ini. Nah kalian bisa baca bagaimana cara untuk mendapatkan cashback ini teman-teman ya. Nah banyak banget ini, saya sudah sering ini ya pakai ya. Jadi saya cuan dari GoPay. Sebelum saya cuan dari investasi, saya cuan dari GoPay ini teman-teman ya. Nah di sini saya mau pakai promo yang ini teman-teman ya, promo kajian Maret ini. Nah kita bisa mendapatkan 50.000 bagi kalian yang pengguna baru, dan untuk yang pengguna lama tapi sudah upgrade akun GoPay-nya ke GoPay Plus seperti ini, kalian bisa mendapatkan cashback sebanyak 40.000 dengan minimal pembelian 2 juta teman-teman ya. Nah periode promonya itu 25 sampai 31 Maret dan sekarang itu masih 28 Maret, jadi masih bisa kita pakai teman-teman ya. Nah sebenarnya di sini sudah ada caranya ya, kalian bisa baca-baca sendiri, tapi kalau kalian yang pengen lihat secara langsung, kalian bisa lihat aja video ini. Oke. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simple, kalian harus top up dulu ke Gojek teman-teman ya. Nah di sini saya sudah top up di Gojek sebesar berapa tadi ya, limit maksimal dari Gojek ini teman-teman ya. Jadi limit GoPay itu kalau nggak salah ya ini ya maksimalnya ini ya. Nah di sini saya mau beli produk reksadana obligasi, nah Discover More, yaitu Dana Mas Stabil teman-teman ya. Soalnya menurut saya Dana Mas Stabil ini jarang banget turun, drawdown-nya juga aman cuma 0,09 dan CAGR-nya juga bagus ya, 1 tahun. Ini obligasi tapi sama kayak pasar uang teman-teman ya, menurut saya untuk dalam kenaikannya juga sama kayak pasar uang, naik terus dia. Nah di sini saya mau beli Dana Mas Stabil, tapi harganya itu yang bikin orang-orang itu males investasi di sini, soalnya mahal banget. Minimal pembeliannya aja 10 juta ini teman-teman ya, dan ada syarat-syarat tertentunya juga ini ya untuk exit lotnya. Nah di sini saya mau beli yang ini. Nah kalian bisa lihat top holdingnya juga. Nah untuk cara untuk lihat reksadana bagus atau enggaknya nanti bakalan saya tunjukin di next video. Oke teman-teman ya. Nah di sini langsung aja kita langsung klik beli di sini. Nah kita masukin ke dana apa, bisa kita lihat di sini portofolionya. Saya mau masukin ke Dana Santuy dengan minimal pembelian yang bisa 10 juta ya, soalnya minimalnya 10 juta. Langsung aja kita klik beli di sini. Nah di sini kalian bisa mengaktifkan nabung rutin. Nah tapi saya nggak mau ngaktifin soalnya 10 juta boy. Wah mahalan ini anjir, tapi nggak apa-apa lah, kita pengen beli yang aman-aman aja. Oke. Nah kalau emang sudah langsung aja klik di sini centang, kalau sudah langsung klik bayar sekarang teman-teman ya. Nah seperti yang tadi saya bilang, kita akan mendapatkan cashback jika menggunakan GoPay ya. Jadi di sini kita klik aja GoPay. Nah tinggal kita klik aja buka aplikasi GoPay teman-teman ya. Nah kita pilih aplikasi Gojek di sini. Nah nanti bakal langsung masuk ke konfirmasi pembayaran, tinggal kita klik aja lanjut. Nah di sini tinggal kita masukkan aja pin 6 digit kita teman-teman ya. Nah setelah kalian memasukkan, sudah berhasil melakukan pembeliannya. Nah pembelian reksadana berhasil, tinggal kita klik aja selesai di sini. Nah nanti tinggal kita tungguin aja verifikasi manajer investasinya teman-teman ya. Nah ini mungkin perkiraannya itu sekitar 2 hari sampai 3 harian jam kerja teman-teman ya, atau hari kerja. Jadi Sabtu dan Minggu itu nggak dihitung, atau tanggal merah itu nggak dihitung teman-teman ya. Nah di sini juga bisa kita lihat kita mendapatkan cashback senilai 40.000 dari transaksi di Bibit ya.
Nah, kita bisa lihat di sini kita buka Gojeknya, saldo saya yang tadinya 10 juta sudah saya belikan ke reksadana yang tadi sebesar 10 juta dan saya mendapatkan cashback 40.000. Jadi kalau saya pengen tarik lagi ini 10 juta masih bisa, teman-teman ya. Jadi saldo saya nanti jadi 10 juta 40.000 di sini. Nah, jadi kita bisa mendapatkan cashbacknya secara gratis, teman-teman ya. Nah, di sini juga banyak banget cashback-cashbacknya. Kalian bisa tungguin aja di artikel tadi. Nah, kalian bisa buru aja atau hunting sendiri aja. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.